Halo guys, welcome back to my channel, Yugi Diraga. Hari ini, hari yang saya tunggu-tunggu nih guys. Karena saya baru aja kedatangan paket guys, yaitu suplen lagi sih. Tapi ini satu yang beda guys, karena ini merupakan jenis suplen yang belum saya miliki selama ini ya guys ya. Yaitu kesabaran. Stay tune ya guys ya, jangan kemana-mana. Guys, jadi ini nih paket yang selama ini udah saya tunggu-tunggu ya, yaitu jenis succulent yang udah saya ingini sejak lama ya guys ya, yaitu Howardia ya. Jadi ini sejenis succulent yang menyerupai lidah buaya itu ya guys ya. Nah, nanti di sini saya juga akan share ke kalian gimana sih cara menanamnya, kemudian juga secara perawatannya ya. Tapi sebelum itu kita sama-sama unboxing dulu karena kita ingin lihat kondisi si Howardia yang ada di dalam ini ya guys ya. For your information, saya beli sukulen ini di Shopee, tepatnya di toko Plantania, harganya Rp10.000 saja guys. Kalian bisa lihat sukulen dibungkus di dalam kardus, kemudian dilapisi busa lagi di dalamnya. Dan kalian bisa lihat ternyata masing-masing sukulen dibungkus dengan tisu lagi. Oh ya guys, di sini saya beli 4 varian Howardia. Yang pertama Pumila. Kemudian Rinwarti. Aloe, dan yang terakhir Retusa. Kalian bisa lihat ya guys ya, di sini Howardia masih kelihatan segar, namun saya harus memotong bagian akarnya yang kering. Hal ini saya lakukan untuk meregenerasi akar baru. Setelah dipastikan seluruh bagian akar kering Howardia dipangkas, kemudian kalian bisa angin-anginkan selama 2 hingga 3 hari di tempat teduh. Setelah 3 hari kemudian, kalian bisa mulai potting nih guys. Siapkan pot. Kemudian masukkan sekam ke dalamnya. Setelah pot mulai terisi penuh, Howardia siap ditanam. Lakukan terus hal yang sama sampai selesai ya guys.
Kalian harus ingat ya guys ya, sebelum melakukan penyiraman, biarkan Hawortia di tempat teduh dulu selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari kemudian, baru deh kalian boleh siram ya guys ya. Tapi ingat, siram permukaan metan tanpa mengenai tubuh Hawortia. Well guys, thank you so much ya sudah nyaksiin video saya mulai dari unboxing hingga perawatan Hawortianya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi bagi kalian. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. And I will see you again on the next videos. Bye-bye.